Assalamualaikum, balik lagi dengan aku di Coretan Fitri. Tempatnya coret-coret segala isi hati. Dua nama tetap di hati, Nike Ardila dan Amel Amelia. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kabar baik ya. Jangan lupa stay terus di Coretan Fitri, kita flashback lagi segala hal tentang bintang kehidupan dan pengobat rindu. Dan jangan lupa tonton terus video-video aku, lalu tekan subscribe, like, komen, dan share-nya. Oke? Masih di bulan Juni, bulan penuh cinta untuk Amel Amelia. Kita akan terus mengupas sosok sang pengobat rindu kita, Amel Amelia. Tepat di hari Minggu, malam Senin kemarin, Amel live lagi ya di Instagramnya. Senang gak kalian karena Amel sering live dan mengobati kerinduan kalian semua? Karena live-nya udah lewat malam, sekitar jam 12 lebih, kayaknya udah banyak yang pada tidur ya. Oke, kita akan tampilkan kembali live terbarunya Amel yang lagi makan ramen nih katanya. Tapi sebelum nonton live-nya, aku coba ingatkan satu hal ya, bahwa Amel itu sering banget tampil apa adanya, tanpa make up, tanpa pakaian yang ribet-ribet. Bahkan kamera HP-nya pun diletakkan persis di depan Amel agak dekat ya posisinya, tanpa harus membuat wajahnya terkesan lebih cantik atau fotogenik. Tapi tetap saja hasilnya cantik natural ya, itulah kelebihan Amel. Dan kalau kita flashback lagi ke belakang, seperti itulah pula teknik Ardila semasa hidupnya. Cantik alami tanpa polesan yang tebal-tebal, tapi enak dilihat. Dan memang udah cantik dari sononya ya. Oke, kita mulai nonton live-nya si cantik Amel Amelia. Makasih. Makan nasi. Kasih doanya. Meriam sama demam aku udah mulai turun. Tenggorokanku masih sakit nih, radangnya masih sakit banget. Flu udah berkurang. Terus aku minum antibiotik juga. Masih. Iya, ini kok. Oh iya, aku lupa minum. Untung diingetin, makasih loh. Aku gak sempat ya, kalau minum pasti kulitnya naik. Ini kuah. Biasanya disebut ramen. Jadi aku makan ramen, guys. Ini ramen miso, karena aku gak suka pedas. Jadi kalau gak suka pedas, kalian harus coba ini ramen miso. Terus ini apa ya? Tadi kan telur kan, harus itu sedikit. Okay.
ribet dan kayak yang biasanya udah beribet sekarang makan ribet kan. Banyak banget di DM gue sini follow back gue sama terus habis di follow back di unfollow banyak yang literasi kan nanti aku baca literasi udah pulang udah pulang. Jadi Amel itu lagi kurang enak badan katanya guys, demam, flu, dan juga sakit tenggorokan. Tapi karena rajin minum obat, jadinya sudah agak pulih sakitnya. Kita doakan semoga lekas sembuh ya dek. Dan karena di hari Minggu malam, mungkin Amel lagi makan-makan ya sama keluarganya, bundanya, menikmati ramen spesial tentunya. Oke, gimana nih? Udah sedikit terobati rindunya kepada Amel yang ditunggu-tunggu selama ini kehadirannya. Ya, semoga kedepannya Amel makin rajin menjumpai kalian semua ya, para fans setianya. Oke, semoga sehat selalu untuk Neng Amel dan kalian semua ya. Tidak lupa kita ucapkan Al-Fatihah untuk almarhumah Teh Dika Ardila, mami dan papinya tercinta. Sampai di sini dulu coretan pipi hari ini, jumpa lagi di episode berikutnya. Salam satu napas, Lucky.